sanes sanes abade transaksi amplop ya etama ya wel ngawas dengan lebut abis itu ingat dimana anak kebelaan kan itu misi di antawis misi nanti simpuri mahaya ngarobah bapak ibu jeng ada kadang kudasannya jadi kuih ini dia bapak ibu kedah robi namun tepang jenami na pepek di pantau jari kasetnya nah kena emoh tini minti wangkin ayuna bapak ibu kedah robi bapak ibu karena ya supaya masuk surga namun saya masuk surga aku robi itu namun terobi maknya mah cek usia Allah tenang aja duka tu tak lain tu gak jawab. Nanti ya wajah ya susulan lah. Kan aku ke Sobi. Ah itu Sobi naon cerita ni. Nah dijawab. Abi kau kubur dia. Hari itu jam 10 iya tanggal 24 Januari itu. Iya waktu yang kemudian menentukan bahwa tim ini jawab tu iya ketika keluar di masjid dia serius. Kami sholat tohon, kami sholat ibu berajak dengan dirinya. Yang ibu rekrobi, bapak rekrobi, budak-budak mulai dia rekroba. Rekroba ibu teh. Mau salwa di jeng kamari, mau salwa di jeng ibu kamari, mau salwa di jeng tahun bapak 70 tahun, mau salwa di jeng bapak 70 tahun kan bukan? Ayo ke surga. 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 Ayo ke surga.
Ya mah jauh jawaban teh langsung ping ka Majlis Taklim silaturahim. Nila dia ngelmu, nila dia doa Allah. Masih ada untung kita yang menjawab yang sesungguhan. Berarti manehna tetap bahwa ini amal soleh yang akan menjadi kredit poin ke asup surga. Jaman kiwari mah jika kamu kurang asup ngalir dilakukan ukuran terasuk asuka dijauh pet kisah loba goreng kalau halus nama loba salam bapak nama kayak benar sekali cara nang sama kamu dendek bakal dendek kan kalau saya katakan gorengnya kan dan jika ada bakal balik kita gorengnya kan tapi itu nu halus 10 goreng 70. Bisa siriturungan dengan yang lain. Orang yang lain bakal jadi saksi di kedua. Anu kemudian gara-gara kesaksian kita orang dia salah. Katakan cek ulama itu sudah istilahnya kudu gawe jeung jalmi sore. Karena kapal bawa masuk juga ya. Sebenarnya mah anu kita batasan anu sebenarnya mah eta dalam masalah eta. Kan bisa kurang kali ini dalam masalah eta kurang apa bapa. Termasuk sesuatu ada yang membuat walaupun batas umur sudah ditentukan tapi amal berat tetap ngalir. Tak eta anu kurang diundang. Wah, sabab ketika amal soleh yang lain mah ketika bulan meninggal teh, ya sudah selesai saja. Termasuk ke amal buruk kita selesai saja ketika ajal menyebut itu. Tapi yang kemudian harus kita lakukan ketika kita masih hidup, bagaimana yang membuat kemudian walaupun ajal kita sudah sampai, tapi amal soleh itu tetap mengalir. Bahkan mengalirnya lobang-lobang di antara amal kubah materi itu teh dengan cara wakaf. Padahal masuk kubah lobang paksa wakaf. Yang rata-rata wakaf kan yang mesti dia, orang dipakai buat doa segala macam. Betul. Tapi ada sesuatu. Kalau kita berbuat kebaikan apapun itu kepada orang lain, tapi kebaikan kita itu tidak hanya kebaikan tak itu saja, tapi dengan kebaikan untuk mengubah orang lain. Nah iya, kebaikan yang jadi misi dan gara-gara kita itu kemudian orang lain yang kita beri kebaikan itu jadi berubah dan dia pun ketika berbuat baik lagi kepada orang lain gara-gara kita dia berbuat baik kepada orang lain gara-gara kita berbuat baik kepada dia karena dia pun kemudian menjadi punya misi maka itulah yang jadi deposito kita itu yang akan jadi deposito kita karena amal kebaikan dia jadi dua. Kenapa jadi dua? Untuk dia sendiri dan satu.
kita berhusnuzon kepada Allah SWT bahwa gara-gara apa bu? Gara-gara apa? Gara-gara amal soleh? Gara-gara kemudian beramal solehnya mempunyai misi, maka seluruh diri pribadi kita adalah daun. Apapun untuk aku tambahin dulu, apapun itu artinya dari misi mah. Dari mubalik itu memang sendiri, tapi dari mas pun ada yang berdakwahnya itu melalui materi, ada yang berdakwahnya itu melalui tenaga. Tapi intinya adalah mengubah. Begitunya B. Jadi kemun hari kau tugas jadi tablet. Niat pertama lain gara-gara tugas lain menegur amanat, tapi pertama-tama adalah misi untuk membuat dan Ali selalu berpikir apakah misinya itu tuntas, apakah yang diceramahkan itu Ali itu berubah atau naos, ari asin sabaraha, saharga kitu,
Kamu mau ngelitik, Eta senangnya hebat itu sih.
bisa mengubah tukang warung. Walaupun mungkin lain bilang praktekkan mereka itu sudah bulan-bulan, pak. Iya, contohnya yang terkait tiga kali kesobah gitu. Contohnya. Nanya orang teh, nah ngapain sih ibu itu bisa kesobah? Itu jadi lebih saya. Dijawab ngaos, ngaos di mana? Di masjid Al Fatwa itu Al Falah Al Al Fatwa. Atuh miring, atuh miring ngaos. Salam lobaan, mesti bagi buah ayam macam mana? Jadi sambil buah hari, malah buah itu macam mana? Nah, diantara bisa terus. Bahkan bisa jadi geng. Amin yang berani. Umat kue haji. Di masjid dia. Jamin ada tadi. Mampu ke masjid dia. Ini saya mau. Siang saya mau. Sore saya mau. Isu nak itu dulu. Diri orang pun jadi guru. Nyaman.
persis sinar yang berbentuk bintang. Tapi simbolnya sinar, kenapa? Karena bintang. Litu hijanas minat duluman. Mengeluarkan manusia dari azulman kepada Tuhan. Makanya ini soal bihabilah itu. Kalau kita benar berkumpul berjamiah atas tuntunan Tuhan sunnah itu adalah Nur Al-Quran As-Sunnah. Ayat yang Al-Quran Surat Ibrahim ayat 1 termasuk ayat yang Al-Quran Surat Allah Walimu Allah adalah wali bagi orang-orang mukmin. Di Al-Quran Surat Al-Baqarah hari itu ada di Yuhri Yuhri Tuna minat di rumah tidak terlalu. Nah itu itu hijanas untuk mengeluarkan manusia minat di rumah tidak. Jadi bapak ibu guru jadinya anak kebetul cara mana kumaha sakamampuan bapak ibu. Jumlah yang kudu masih lumpur, banyak asinnya, kudu jadi nur al-Quran As-Sunnah. Yang membuat gara-gara banyak asin anggota Presisma jadi dirubah. Kedua, ya Allah iman, jamaah, kekuatan Allah mah ayat enam al. Wa ikum taqwa jamaah malam ente geus cicing dina bebenaran walaupun urang teh dalam keadaan sorangan. Nah, karena akan berangkai dengan generasi-generasi sebelumnya yang mereka pun berada dalam rel al-haq. Penyorangan urang teh walaupun urang secara fisik sorangan. Gitu. Ke atas ya, Bapak Ibunya. Itu kalau kita lompat ke atas ya, kalau itu ke atas kalau itu lucu kan, balik ke dalam ke atas punya beritahu langsung ke atas mah hari yang disebut benar tau ya apa benar benar teh leres. Balik deui ka Gusti Allah. Balik deui ka Gusti Allah. Maka ulah pasti guna naon dibalikeun di Al-Qur'an jeung sunah. Karena itulah standar kebenaran. Sabab lamun dibalikeun di ka jalma mah beda-beda. Dan apa yang kemudian kita harus implementasikan kudu dipentingkeun di alam nyata teh kudu naon antos diberi tuntunanna dina Al-Qur'an jeung As-Sunnah. As-Sunnah kan sebagai contoh oke ku Kanjeng Rasul tuntunan pedoman mana dina Al-Qur'an. Misalnya secara pribadi bapak ibu harus jadi ibadah standar yang ulang saya tidak beneran teh. Namun bapak ibu tostiakan ibadur rahman hamba-hamba Gusti Allah SWT. Ayat ciri ini teh termasuk kosong tahajud. Lama tak tahajud termasuk jadi ibadur rahman. Termasuk kamu untuk hal-hal tegak loh. Eh, kata dia memang ayat nak Quran. Ibadul Rahman nanti halau, tu kata tu. Nyangkar diri, yang
Ade, pas soal pagi itu kacang-kacang mana? Tuh ini dah besar terhati. Usahakan tahajud. Lalu tahajud sudah mulai jadi ketibaan kurang. Komun dari sholat wajib di roh. SB di dia. Ada SB di itu. Lalu lewati masih kena gue kaget. Sudah gajeng. Tak komun di lahan itu jam tidur peti. Jam tidur dini hari. Salah satu kriteria ibadah Rahman. Tahajud. Kenginkong diri. Lomba salah, lomba benar. Tapi udah ada SMS-nya, pas ayah jelmaan nyarekan kabura, di jalan kabura itu salaman dengan kurang. Maksudnya aku itu aku kurang, kalau ngaji jelek kurang, kan kain kurang malas ya. Malas tentang ilmu ibadah mana ketika orang menyanyi kurang, maka kurang pun gak balas lagi dengan perkataan. Kalimat tidak aku ada kolu salah salamat itu nasi jamal menyakiti ya Allah si bapak yang mau jadi pun tadi jadi pun jadi tahu namun ayahnya masih bapak mau pertama-tama mati cili itu lebih kau mau dari kerbau ibunya bayangkan di baru aman kau mau di kerbau kan jahat ke kurang kau ini kan bang, bagel kau dari putra putri kurang, kan kau bagel bisa berarti. Kalau jahat lagi bagel, kau mau ini kan putra putri. Ya, ini malingnya si putra putri kurang. Nah, itu di bawahan. Nincak kan kedua kan keluarga. Jadi kurang, ayana, kudu ngelobah diri kurang. Salah saya ini nanti kurang bukti di akhirnya pertemuan tanggal 24 Januari jam 10 lewi 44 itu jam 10 ketemu. Insya Allah 8 kriteria ibadah Rahman ada di terima. Di terima tapi di terima jadi layanan opus kadar dipelajari terima tidak pun sudah dipakai pun. Jadi kebiasaan. Jadi dijen jadi kebiasaan. Ucapan-ucapan saya jadi kebiasaan. Ucapan-ucapan saya mulai ketika tawaru, ketika kebiasaan. Ibu kan pada hesenya ninggalin posisinya. Kan hayam mau posisinya. Aduh, lu mau posisinya. Entar, ini dia main aku posisinya ku bahasa-bahasa saya. Gitu kan. Ku enggak bahas gosip-gosip saya. Misalnya lo makan roti dan gini. Nah kok sih, nanti bakal jadi ilmiah. Nah, luka dua, kudu jadi ngawujud jadi rumah tangga. Jadi bapak ibu, kemudian ketika menibu, ketika ngarobah diri, maka ibu kemudian geten, cerewet, ngarobah suami ibu. Nah bapak, kudu geten, cerewet, ngarobi istri. Di keluarga. Tapi tentu dengan cara yang baik. Kaulan makruh pak, kudu dengan perkataan-perkataannya makruh. Ulang balik jejebris lah gitu kan. Tapi jejebris. Nama bahasa negara yang jejebris itu jadi nama ini. Sesepre, ulang balik jejebris lalu dengan panci. Kudu dengan kaulan makruh pak. Pak, supaya kemudian keluarga pulang dari keluarga sakinah mawaddah sakinah tujuan pulang sehingga kemudian timbul mawaddah rasa antara suami dan istri dan gara-gara itu menjadi rahmat yang Gusti Allah berikan kepada keluarga kita ini. Sakinah pertama dilanjutkan kepada mawaddah yang kemudian mendapatkan rahmat di Gusti Allah secara tahun romantis ya bapak ibu tentu dengan cara masih untuk kami semua romantis nanti ayah romantis nanti ucapan ayah ucapan mantu ayah selatan hari ibu pernah kan kemin puisi tadi bapak
masih ada puisi kan ini? Ini masih ada puisi kan? Atau masih masa aki masa ku ke ini masa ke aki. Lalu tujuan anak supaya timbul mawaddah. Karena dengan cara sakinah dan mawaddah itu rahmat Allah tuh. Mudah-mudahan bunyian puisi aki kali ini rahmat Allah tuh. Jangan-jangan kenapa kemudian keluarga bulan dirahmati Gusti Allah teh? Emang kurang encan ngawangun eta sesama suami dan istri. Setelah terbangun antara suami dan istri, ke anak. Langsung kita ke yang simbolik itu. Nah ini. Jadi setelah jadi bela ke suara aku mah aku. Ya bu. Bapak ibu kan jadi itu bapak ibu itu tak bapak ibu. Dia mengaku simbolik pun dia. Tapi itu kurus mau cemut dibanding aki, dibanding ujang, dibanding akak, ibu, teteh, ite, si ite, namun teteh pernah gerak di laku, yang kurang kudu jadi sinar itu orang lain. Sinar kau aku andel, jadi aku lagi cuma tujuh, jadi itu. Dina gerak dulu, dina cara senyum, dina panas kepura. Panu terkurang, itu ayat sinar aku kanin sunan. Panu terkurang. Nah, perlu maksakan yang diri kurang. Itu supaya tak tamat. Aduh aku contoh. Kau anbalanya ke warung, ibu kan mau. Bapak ibu, apa yang kata ibu-ibu kan bapaknya? Bapak, hari tadi turun di bumi, ngajak pesan es kan? Tuh, jawabnya tuh hilang, naik hilang tuh. Hari hilang kau lu pun tak tuh dia. Ayam. Namun ibu mengaku bagian dari al jamaah yang membuat simbol posisi. Jauh diubah kurangnya, nggak ubah deh kan? Oh.
abdi pribadi jeung bisatus dari eta. Ibu ngarobahna anu ka 50, ibu gaduh 51 kan lumayan. Itu atas itulah yang jadi garansi kita di dalam hal paling dikit pertama siapa waktu karena ketika kurang alubah batu, kita jadi deposito juga, jadi tabungan juga, dan mana jadi mengundang hidayah juga. Atas bu, atas. Pangnafsirkeun ayatna. Sabab kami,
kami ke Bapak pemajikan doa. Mohon luluikeun ayat berikut. Satu itu ayat ieu cakap. Ari kan di lorong catat ayat Tuhan. Pengajian ieu surat Al-Baqarah, pengajian isukna surat Al-Imran. Pengajian berikutnya kana Iqra. Bunda
di luar tuh interaksi kudu atas dasar apa? Tulu ini kan apa? Nawa kuata wasau. Bisu. Ungan. Kupa sabar-sabar dia berusaha. Lu bener. Kupa sabar-sabar dia berusaha. Berusaha. Lu alus. Kupa sabar-sabar dia berusaha. Jadi ketika orang ngetrok ngajak ke masjid itu nolak walaupun mereka
bisa manena arek hijrah pecah atau anyar dulu tak eta simbol itu sinar amal bagian dari kamu nah minta gila aku mau tadi gitu nah aku minta itu mata hati indah indah lain indah keayaan jelma tengah kau boy ketika boy bintang katanya dia raya gitu raya situasi ke boy datang bintang katanya di raya dia lain ini cowok katanya katanya jika anu ukur dina parahu bingung itu buka kompas itu kemana itu makanya ningali tos, nyawa kertas aja mah, asal nama kertas tuh, tos, alasan, ya aku jadi tulisannya, mantap, silakan isi ayah kertas di dalam. Yo
Dina dua bil, aya jalan ibodo tapi kapangan. Kalau apa yang dia melakukan kejelekan itu diperbaiki, bukan oleh dia. Untuk, masuk kajal dia kurang kurang. Tapi kajal itu yang mukmin atau sok-sokan, dulu kan para rusuh dulu, sampai kan kesangkutan dulu di susunan 18, pulos di susunan 18. Nah, maksud, pada jalan pendidikan anu mulia. Kamu belum sampai langsung ada pintu seutik. Jadi nyambungnya jadi majelis Rasul itu makanya kemudian kan ada inna ma'istu diutamakan makarifat. Nah memang ada Rasul sangat bersemangat. Jauh anak dah Rasul apa nama puji sorangan? Hari ah PPL makan sama puji sorangan. Anggur apanya? Dia sama puji sorangan supaya jadi terburu dipuji batu. Sabah belang dipuji batu, kadang-kadang irung sok jadi manjangan. Supaya jadi tahan namun dipuji batu. Maka pujilah oleh diri sendiri. Namun kesebuah dipuji kesorangan mah, tunggu dipuji batu. Aneh, mesti aneh dipuji batu. Jadi pulang kosong kesorangan. Nah itu, karena supaya pujian jadi racun. Sabah pujian bahaya, bahaya. Nah, ya. Sok di ayah nama sok ya puji kesorangan. Ayo balas dia ke sana, dibutar. Ya makan. Cintai. Jadi kan tosnya ada aku, Ustaz. Setiap kejelekan itu datangnya dari kita. Kebaikan itu datangnya dari Allah. Sedangkan kan Allah udah kodar dan kodar udah tertulis dalam kurung waktu sebelum kita. Jadi gimana itu ada maksudnya? Yang jadi pertanyaannya adalah jantan banyak seakan bertentangan gitu ya, seakan-akan bertentangan gitu sekarang kemudian kan ya teteh al-haq mirrabbuna ala kamu kan di alas sumber Allah kalau salah kita tidur di luar jalanan terus dihubungkan yang korotan. Kan setiap sesuatu teh atau tertulis di lauhul mahfuz serta jadil maka akhir kecil-kecil gitu jangan kan ya dijawab apa kurang kan dina ya kan pasti tulis kalau saya dilakukan di tahu ke harap kan contohnya kayak gitu bahwa kemudian ada yang sesuai tidak sesuai emang itu apa yang kemudian anu mesti tulis ya tak nah termasuk misalnya kalau kita berdoa mohon kepada Allah adalah hak Allah kemudian untuk meluluskan doa itu mah hak prerogatif Allah SWT untuk kemudian termasuk memberikan ini hak prerogatif Allah SWT yang kita lakukan adalah proses sekarang kalimat ini kalimat al-hakum berhubungan kan jika dengan kesehatan al-hakum berhubungan kamu salah, kita mesti diri sukri, nyalira kamu dengar banget, bukti Allah SWT maksudnya kami mah hanya wasilah jadi itu lain di kami misalnya anak menyebut itu itu lain di kami kan anak yang ingin karena ada tuntutan dari Al-Quran anak kan hanya wasilah menyampaikan ini kepada semua orang dan nanti anda jadi wasilah menyampaikan kepada yang jauh nah, gitu dengan caranya masing-masing cara menyampaikan itu maksudnya itu ke arah situ jadi apa yang jadi bahan buat kita itu sesungguhnya ada di diri kita sendiri justru ketika kita menambah-nambah yang tadinya dianggap itu akan baik bisa jadi malah itu tidak baik dan itulah yang memang dari kita sendiri nah itu bisa jadi kreativitas itu kita pun tetap baik. Contoh kreativitas ketika kita membuat sistem seperti ini kan kreativitas kita sendiri. Ini bisa jadi nantinya adalah baik, bisa jadi juga tidak.
menjadi masalahnya itu adalah ikhtiar kita itu hak bahasa Sunda nama kudu ditempak ke belakang batu nempak ke belakang gitu. Jangan sampai itu dengan ukur nempak di suara orang suara tugas kita atas gitu. Kalimat misalnya yang tadi kalau lihat Ustaz Abah Kolong kan sebelum beliau kalimat itu Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Itu oleh ulama tafsir, kalau saya bukan ahli tafsir, itu oleh ulama tafsir ditafsirkannya itu Allah lah yang kemudian memberikan jaminan hidayah itu kepada orang-orang. Baru kemudian yuk hidupnya itu dalam konteks proses bagaimana kemudian orang-orang yang beriman itu yuk mengeluarkan masyarakat secara umum, anas, manusia, bukan hanya orang yang beriman atau orang yang beriman minat dulunya dari kezolimannya itu hilang kepada cahaya. Para ahli tafsir mengartikan az-zulumat itu al-kubru an-nur islam konteks surat al-baqarah. Tapi kalau coba baca tafsir ahli as-sabuni, tafsir al-sabuni ketika menerjemahkan ini yang surat Ibrahim, kali ini Quran surat Ibrahim ayat 1 kitab Al-Quran ini amdal tahu kami menurunkan, kami Gusti Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad ilaika kepadamu itu hujah untuk mengeluarkan anas manusia ingat, jadi Al-Quran ini untuk umat manusia bukan hanya untuk minat duluan dan kezoliman. Nah, diartikannya itu kezoliman di surat Quran surat Ibrahim oleh Imam Ali As-Sabuni adalah kebodohan. Ilmu itu kepada ilmu. Jika bodoh jadi bukan asal nanti nyawa jadi nyawa gara-gara jadi petunjuk ini. Asal nanti apa jalan jadi apa jalan gara-gara petunjuk ini. Itu. Tapi yang jadi target kita dalam konteks jamnya, kita ngaji di sini ngaji jamnya, ya. Dalam konteks apa kemudian kita harus berjamnya, termasuk bagaimana proses kita berjamnya. Ada lagi ujung yang ingin kita hasilkan, termasuk kurang keras-kerasnya hisab diri, ngahisab keluarga, jeung ngahisab jamnya. Apakah suatu masih jauh atau masih jauh? Luka tidak terjaga. Padahal itu ini mulai sebagai bagian dari Islam itu disempurna atau jauh ini. Itu harus selalu kita berbicara untuk selalu memperbaiki diri kita dan oleh diri kita diperbaiki. Agak sedikit pertanyaannya ya kepada coba yang paling gampangnya ke atas. Ini ya bisa. Nah ini terakhir ya. Anak barusan itu sampai pada ini anak itu sedang melakukan pembelajaran untuk anak sendiri, oleh anak sendiri, untuk bapak dan oleh bapak sendiri. Karena bapak dan ibu kan ketika mendengarkan anda juga berpikir, tapi itu tidak cukup untuk kebenaran. Yang kedua itu malah sukses dengan murka hati, audit sukses terlalu. Ia lupa sesuatu akan perhubungan lagi di terbawa, perhubungan lagi di agar. Mau bisa kacapai, usah kali masih lagi. Memang menghidupkan dan memelihara sihat dan istihat. Etapa kudu siklus. Kudu tulu-tulu yang mencari kudu terus-terusan diingat-ingat. Baik kudu.
termasuk mendulukan diri kita secara uswah hasanah. Biasa lamun aya geus tokoh badal, misalna aya Kiai Saha gitu ya kan tadi. Karasa pas Jumat atau pas Jumatan, caduki ka tempat ngan ningali aya Masjid Al-Fatwa nyato sebelum sih. Kan sana itu pasti sampai ke kolom-kolom pasti
sesuatu yang membuat kemudian kita merasa capek, beri mendengarkan hal itu. Di situ lah kemudian alhamdulillah hari ini kami atau sedih. Jadi lain diomongkan, maksudnya diomongkan itu jihad ya lain gitu. Lah karena itu proses ke pembelajaran. Lain mengukur di tafsirkan supaya bagaimana kita dilakukan, dijadikan contoh, dan secara terus menerus berkelanjutan. Karena ini nanti ujungnya itu lain asana bodohnya itu lain ujung, tapi asana terboga ruh jadi boga dan ia inti kan inti ilmu ketika ditiupkan ruh. Jadi bapak ibu kita aja ilmu itu inti kayaknya sih lu tahu ketika kesalahan ya kan. Nah ketemu teh di masjid ke Cikireuleum nanti ayah kata inti
simbolik kan juga ada perpustakaan. Akhirnya kelas 2 Sarawiyah oke. Kan pusawa pinter, tapi pusawa perpustakaan gitu. Jadi kelas 2 Sarawiyah aja, aku kan ini orang perpustakaan PT Inti. Kalau Jum'at, gak ada boleh kan hari Jum'at. Terus besok Jum'at. Nu panggilan yang masuk ke masjid, ada yang mau. Nu kahiji marbot. Marbot, yang lain marbot. Nu kahiji marbot. Ngurus-ngurus ke mim, segala macam. Disebut nanti beliau sangat tawadu dan sederhana. Cek saya.
beliau sengaja tidak. Sengaja. Beliau itu mesti jadi anggota OKI internasional, termasuk juga sudah jadi pembantu rektor di kampus ini. Tapi beliau rumahnya masuk gang, mobilnya mobil gitu, gitu. Jadi ukuran nanti, ke ukuran seukuran pusat latihan pertama, mungkin itu teh seladen. Karena beliau mah untuk bisa lebih dari itu, tapi sengaja tidak dilakukan. Kenapa Pak? Bisa ke apa ah, nangkep boleh-boleh saja serang, tapi nyari nangkep nih gara-gara itulah kemudian ada orang yang kemudian mau mengikuti beliau, gara-gara itulah kemudian ada semangat yang membara spirit bahasa agama kita. Jadi ciri dari ruh dan bagaimana ruh ini bisa hidup di lingkungan kurang. Kulaya uswah pemimpin. Uswah nanti pemimpinnya mengalikun manehna memaksakan dirinya. Eta rajina. Batur ningali yen pemimpin ieu memaksakan dirinya. Sabeneh manehna teh nya teu sampai ka kitu, tapi gara-gara jadi pemimpin. Gara-gara kita orang sadar bagaimana si pemimpin itu memaksakan dirinya itu orang yang mau mengikuti, mau membantu, mau mendorong, mau inilah yang sebenarnya roh spiritnya lain ke hati, tapi mau menolong, mau mendukung, mau apa yang membantukan berkembangnya cabang. Kakorengan apa kak ayam tuh, ya teteh.
kebaikan ini bisa lebih dominan daripada kejadian santri yang masih mau mungkin kapuk campuang soleh kami jeng mau mungkin atau lah mungkin tuh masuk pit neraka masuk rame jadi lama anak yang harus dalam nama yang benar. Tapi kita pun tidak kapak. Ketika kita menyebutkan kapak di dalam persatuan Islam, coba di paling bawah. Awal. Terus, nah ini kan ada tuh. Terlaksana syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah secara kapak. Itu sekarang secara keseluruhannya itu. Tapi bukan berarti maksudnya itu seluruh masyarakat sudah melaksanakan syariat Islam itu secara kapak. Tapi justru kita hendak membuat miniaturnya. Jadi kapalnya itu pada diri kita dan keluarga kita dan jamiah. Tapi dengan kekapahan kita itulah kita bisa menyinari orang lain. Itulah yang kemudian disebut sebagai suruh. Makanya jadi musyawarah menjadi miniatur. Karena bukan dalam konteks yang Islamnya yang sah Indonesia, sah Nauru. Tapi dengan cara itu kita bisa menunjukkan penerangan kepada yang lain dan yang lain jadi asup dengan cara kita. Karena mayoritas sudah asup cara, maka kehidupan lingkungan ini dianggap Islam. Makanya nanti targetnya timbul pribadi-pribadi Islami yang namanya ibadah, timbul keluarga-keluarga Islami yang dengan kriteria sakinah mawaddah. Dan timbul nanti kampung Islam. Kampung campuang ini akan disebut kampung Islami ketika mayoritas melaksanakan secara ketika masjid-masjid mayoritas orang ke masjid aina loba ke masjid banteu makanya itu jeung loba nang ge loba pas pangajian. Ada masalah kamar. Itu lo mau? Ini masih dia. Kau mau tunggu apa? Tapi diambil itu semua. Dua nih. Sudah diambil. Sabar. Mesin api di pasar. Jadi orang-orang pasar pas sholat teh, terus minum di, terus minum di. Rata-rata kali. Namun abdi berangkat ke masjid pas ada pasti abdi di kerumun. Kerumunan. Terus minum masjidnya. Jadi munhoyong alim rin kedua. 5 menit atau 10 menit sebelum adat kenapa sebenarnya? Mau hayalin lagi gitu. Nah, sholat setuju segala macam. Ketika sholat itu menjadi kebutuhan. Nah, sholat itu kebutuhan karena menjadi rumah di sini. Lain ini karena kepaksa. Kan ayahnya kepaksanya sin neraka. Namun kurang sholat sin neraka. Alus itu tidak ada. Sin neraka teh Allah depan kan Allah macam Allah tu betul siul mana kan neraka siul mana kan neraka sehingga solat solatnya tidak paksa Allah tu siul kan Allah lebih Allah sangat lah kita butuh dengan solat itu karena ingin mempunyai ruh karena dengan ruh itulah kita berinteraksi dengan Allah SWT. Nah itu yang kemudian harus dihidup-hidupkan ruh itu di dalam dimensi solat. Jadi lain diajar tulis batu ngerti kumaha cara sholat benar, lain ngaku kureta, tapi juga diberikan menjadi sebuah ruh. Gitu. Kan sarapnya, guru ayawi sholat, mau bisa tanpa guru sholat, gitu. Lain ku tableka, tableka mas buku sakara jadi ngerti, asal itu ngerti. Kudu tafsir tafsir, maka dina Al-Qur'an loba tafsir. Lobana kan ayat-ayat Al-Qur'an tafsir. Contoh-contoh, boh contoh di umat manusia itu sorangan, Fir'aun dan sebagainya. Atau contoh-contoh di makhluk hidup saja. Ya kan tos ya, siap terakhir, terakhir. Nah, dan orang itu siap berubah punya. Abdi sumping ka dieu, kicing isi abdi mah. Hayang naon?
ngarubah. Ayo ngarubah aki-aki ini termasuk pemuda dan pemudina supaya robah. Pertanyaan kami, siap robah kan? Siap. Luka dua, siap ngarubah misalnya istri? Siap. Nah, dengan kemampuan masing-masing. Ngajak pembaturan, ngajak tetangga. Kamu tetangga kan rada sablam, rada tetap tetangga, pembaturan lah, pembaturan. Yes, alhamdulillah. Dari situlah mari kita mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh kita semua. Dari basisnya yaitu pelaksanaan saya pesan-pesan apa dengan wujudnya dalam perwujudan konteks di lagu saya kita yaitu suratul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal nanti di tindakan video semuanya. Kemudian saling mengumum. Jangan anu dilakukan kurama, murah, lebar, dengan kesalahan apa tuh. Tapi justru alusan-alusan untuk kolaborasi persis, kalau tidak persis, komunikasi persis, persisri, kurma hiji, kurma wujud diri. Jadi yang namanya keluar besar, persis. Targetkan nanti bapak nak persis, istri nak persis, putra nak putra persis, putri dina putri persis. Ngawin-ngawin gitu lah sama aku. Ini satu-satu rumah yang enak putra persis mah. Putri persis tapi ini mau persis. Kayaknya beli. Di situ lah. Fungsi dari itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin, dari ini kita Jalan-jalan.
Iya. Ayo, 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 ayo. Pois sim, aqui. Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang maha kuasa, 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 Allah yang maha kuasa,